Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak share lebih satu lagi kepada anda semua bagaimana cara nak pasang kipas Brezo. Kipas di bawah dia Brezo. Jenama Brezo ZR56. Di bawah dia remote. Dia punya panjangnya 56 inci. Yang ada tulisan ni di bahagian atas dan yang kosong ni bahagian bawah. Kita letak sini dulu. Kita keluarkan bahagian sini. Nampak eh? Untuk nak cover ni, mungkinnya di sini remote letak sebelah. Pusing ni untuk menjaga bahagian sini daripada rosak. Kita letak atas sini. Kita buka macam ni. Pertama sekali kita pasang blade lah. Okay, kita buka blade dulu, tengok. Blade ada 5 bilah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilah. Blade. Kita cari skru dah. Okey, ni apa? Ni balancing dah. Okay, dalam ni ada skru. Dalam ni ada skru. Okay, dia bagi skru. Siap ni. Okay. Pertama, kita buka mana-mana bahagian dulu, satu ke sini. Skru kita guna balik. Buka satu sikit. Okay, sudah nampak. Kita nampak blade. Skru asal. Koyak kan ni. Kita nampak yang ini. Okay, ini letak bahagian sini. Lepas tu letak blade. Lepas skru. Dia pasang dia jangan ikut urutan sebab kita nak jaga balance. Jadi kita pasang ikut ada jarak dia. Okey, jenis bunga. Okay, touch ni apa? Okey, pasang dulu dia punya pelapik. Thank you.
Samuel itu. Pastikan belit dalam keadaan ketat. Jelas satu belit ini. Setengah belit semua sama eh. Okay, belit yang terakhir. Ni dia punya apa ni, tulang apa ni. Nampak sini ada longkang langsung tepi. Ok, sama masuk. Kita tengok wire ni bagian mana. Ok, bagian sini. Kita kilatkan sikit. Dah wire ni masuk dalam. Masuk nut dua bahagian sini, masukkan clip, masuk spring washer, naikkan nut bahagian sini, ikat sehingga ketat. Okay, masuk lagi satu washer dan spring washer, ikat sehingga ketat. Dan ni size dia sepanjang 10. Nak yang ni sepanjang nombor 10. Dua-dua nut ni kena ikat sehingga ketat. Dah ketat semua, dia ada klip. Klip macam ni, cucuk sahaja. Masuk. Klip ni memang ketat sikit. Okay, masuk macam tu sahaja. Okay, klip ni. Okay, dua. Okay. Untuk klik dah siap.
Kita nampak wire yang tiga tadi, satu biru, satu coklat dan satu hijau jalur kuning. Yang ni neutral, biru neutral. Yang ni wire coklat ni left, kuning hijau ni red. Kita tengok kat sini. Di sini ada tulis in L. L ni itu wire left. Okey. N in maksudnya neutral. Yang kuning ni wire earth. Ke atas sekali itu wire land. Cucuk je. Cucuk masuk clip ketat. Okey, kita masuk ke bawah lagi senang. Kita masukkan bawah dulu. Bawah dulu adalah neutral. Neutral. Tengah earth. Kita nak masuk wire ni, kita padukan wire sebelah sini. Kalau neutral sini, apa ni, neutral sini pun neutral. Kalau kata sini lamp, atas ni, sini pun lamp. Maksudnya dia bersambung sini ke sini, sini ke sini dan sini ke sini. Okey, atas sekali wire lamp, kita wire api masuk dan okay, kita pastikan wire dalam keadaan ketat, air longgar sikit. Pastikan wire dalam keadaan ketat. Okey, ha, dah masuk. Ini dah siap. Selepas tu kita masuk ke cover. Apa tadi saya kata, yang ni bisa ni belah atas, yang ni sebelah bawah. Sebelum masuk cover ni, kita pastikan screw ni dalam keadaan tak kena di bahagian sini. Untuk memudahkan masuk. Yeah. Okey. Masuk, tekan saja. Sampai kita ke bawah. Okey, tapi stick kotak. Okey, kita tekan dari bawah. Skru ni ikat tak? Okay, kita boleh ikat. Seterusnya kita masuk cover yang bahagian atas. Tunjukkan ni sama. Okay, ha. Tekan juga. Pelan-pelan, goyang-goyang masuk. Okey, kita nampak eh. Okey, setelah dah masuk semua ni, apa yang kita nak pasang lagi? Iaitu pemegang. Okey. Pemegang hook. Kipas. Okey, pemegang hook kipas. Di sini kita nampak eh, jatuh ni ni. Okey, nampak barang-barang ada. Ini ada dua. Yang ni untuk apa? Okey, ni kat sini. Nak ni lekat di bahagian sini. Ada dua lubang lekat bahagian sini. Kita nampak eh. Masukkan washer, spring washer, macam ni ya, spring washer, ikat nut. Jadi saiz 12. Okay, kita nampak ah, nut ni saya 12. Tapi setiap brand kipas dia tak sama. Ada yang nut besar lagi pun ada, yang kecil lagi pun ada. Dia tergantung kepada brand. Dah betul-betul ketat. Pastikan klip mesti kena ubah. Klip, cucuk. Tekan sikit, dia akan masuk. Okey, duduk tengah. Ni safety. Wire safety. Okay, rubber ni nanti kita masukkan bahagian sini. Setelah masuk ke hook kipas dan masuk nut. Masuk nut di sini.
Kesambungan untuk bentuk kipas ni adalah sama macam kipas biasa dan tak menjadi masalah. Cuma saya dah tunjuk di bahagian cara-cara pasang di bahagian aksesori. Okey, sekian dulu konsiasi saya pada kali ini. Moga ia memberi manfaat.